Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan belum perlunya mengeluarkan Perpu KPK. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD karena uji materi Undang-Undang KPK masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo belum memutuskan mengeluarkan peraturan Presiden atau Perpu KPK. Ia menyatakan Presiden masih menunggu hasil uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Presiden itu belum memutuskan mengeluarkan perpu atau tidak mengeluarkan perpu. Jadi berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan perpu itu kurang tepat. Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan perpu. Saya sudah bicara dengan Presiden, gitu. Biarlah diuji dulu di MK. Nanti sesudah MK kita pelajari apakah putusan MK itu memuaskan apa tidak, benar apa tidak. Kita evaluasi lagi, kalau perlu ya perpu ya kita lihat, kan gitu. Kan benar kan? Kan masih ada uji materi. Ya. Sementara itu Ketua MK Anwar Usman menyatakan masih memproses gugatan UU KPK. Ketua MK meminta semua pihak untuk mengikuti perkembangan uji materi di MK. Itu kan apa kewenangan beliau lah untuk menyampaikan putusan, ya yang jelas MK sedang memproses itu, tunggu aja. Sudah diproses berarti sudah berjalan, Pak? Sedang. Kira-kira sudah sampai? Mulai ya, ya ada situasi lah nih. Itu tiada pertemuan. Kapan kira-kira, Pak, nanti? Jadwal sidangnya kapan, Pak? Belum ada lagi ya. Nanti tunggu aja, nanti pasti akan diberitahu kepada. Sebelumnya Presiden telah menyatakan untuk menunggu uji materi di MK sebelum menerbitkan Perpu KPK sebagai bentuk menghargai aturan bertata negara. Proses uji materi di MK kita harus menghargai proses seperti itu. Jangan ada orang yang masih berproses di uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan. UU KPK telah sah dengan sejumlah revisi yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR RI. Meski revisi telah dilakukan, sejumlah pihak masih menuntut Presiden mengeluarkan Perpu KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.